lagi dengan saya Adi di Adi Wijoyo Channel. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagi yang menjalankan, semoga semua kalian sehat selalu ya. Ya, kali ini saya akan coba mereview ya sebuah barang yang pastinya berguna ya. Sebuah review barang tentang alat-alat untuk tenda ya. Oke, nggak panjang lebar ya. Mari kita unboxing aja Tostal Tent dari Eagle ini ya. Seperti ini paknya, terbuat dari kardus berwarna grey ya, dark grey. Depannya ada Tostal Tent Kit ya, alat-alat yang berguna untuk tenda. Di belakangnya ada item yang apa aja yang di dalamnya ya. Terus oke, Tropical Adventure ya. Dan setelah baca ternyata ini diimpor, dibuat di Cina ya. Apalagi ya, itu aja yang bisa ini. Mari kita buka. Ini adalah tasnya ya, terbuat dari bahan seperti bahan-bahan tas dengan tali pegangan di atas. Ya, inilah dalamnya ya. Ada logo Eagle di depan dan bahan bahan-bahan tas ya. Saya nggak tahu apa namanya ini. Lalu ada dua seperti ini. Inilah bagian dalamnya ya. Kita bisa lihat ada 5 kantong. Ini adalah untuk tali tenda ya. Lalu ada pasak dan juga pencabut pasak. Pasaknya ada 2 jenis ya, untuk pengait dan pasak yang tajam. Dan ini adalah untuk penyambung tenda ya, shock untuk tenda. Palu karet, lalu ada tali dan juga bahan untuk menambah tenda yang bocor ya. Adalah pasak ya, berjumlah 4 buah, terbuat dari besi. Dia bentuk atasnya ini bolong ya. Dan kita juga mendapatkan pasak yang kepalanya seperti pengait ini, berjumlah sama 4 buah ya. Dan ini adalah untuk mengencang tali ya, terbuat dari logam. Ada 4 buah ya. Yang di tengahnya ini ada logo Eagle. Keren. Ini adalah untuk mencabut pasak ya. Ya, ada pengaitnya. Ada untuk pegangannya ya. Ya, selanjutnya ini adalah palu karet ya. Karetnya keras sekali ya.
ada logo Eiger di sini. Ya, ini berguna untuk memukul pasak ya, apabila tanah itu keras ya. Ringan, tapi kepalanya ini keras sekali. Selanjutnya adalah, ya, ini kalau kita punya playset, kalau kita punya rangka atau frame tenda, biasanya ada sambungan di sini. Jadi antara tiang frame-nya dengan frame lagi, nah, biasanya ada benda seperti ini ya. Ini kalau terjadi sesuatu ya, frame-nya patah, kita bisa ganti dengan ini. Ya tergantung ukurannya, ada banyak ukuran sebetulnya. Dan ini saya kurang tahu, tidak ada penjelasan berapa ukurannya ya, apakah 8,5, 11 atau 12,5 ya, banyak sekali ukurannya. Dan ini adalah tali ya, bisa berbagai manfaat ya. Ini tali krusik, krusik ya namanya. Ya, jadi tali ini untuk tenda bisa, mengikat bisa, ya, ataupun keperluan lain. Karena tali ini termasuk tali yang kuat ya, sangat berguna untuk keperluan tenda. Untuk panjangnya saya nggak lupa ya, menanyakan berapa meter. Ini lumayan panjang sih ya, kalau dari ukurannya. Dan terakhir ini adalah, iya, ada benang 2 buah warna hitam. Lalu di dalamnya ini ada jarum ya, ada benang, ada tempat jarum, dan ada lembaran plastik seperti ini. Ya, ini gunanya untuk menambal apabila ada tenda kita yang bocor ya, jadi ini sifatnya emergensi. Itulah ya review dan unboxing peralatan ya, untuk tenda dari Eiger ya, semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda dari Adi Wijoyo Channel.